Merebaknya penyebaran virus corona di Indonesia, Dr. Sriwijaya FC tidak terlalu khawatir karena sudah melakukan antisipasi agar para pemainnya terhindar dari virus tersebut. Dr. Sriwijaya FC meminta pemain segera memeriksakan kesehatannya jika menderita batuk dan flu, selain menjaga pola hidup sehat, kebugaran fisik, dan mempertahankan kebutuhan gizi. Dalam hal ini mereka harus butuh kondisi yang sehat, kekebalannya kuat, dan menghindari adanya batuk pilek ya. Jadi kita cegah sebelum menjadi lebih lanjut. Selalu disampaikan bahwa kecukupan dia istirahat ya. Setelah latihan dia harus pemulihan dulu, terus pemain juga diharapkan tidur lebih cepat ya. Terus kebutuhan gizi makanan juga diperbaiki. Merebaknya virus corona menyebabkan penundaan kompetisi sepak bola seperti di Cina, Korea Selatan, Jepang hingga Italia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.